Terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini kita sudah memasuki segmen terakhir. Di studio saya masih bersama Mas Jayadi Hanan, peneliti dari LSI. Dan di ujung telepon saya masih bersama Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua Umum Gerindra. Menyambung di pertanyaan saya sebelumnya tadi, Pak Sufmi, konsep secara tertulis apa dan bagaimana tanggapan Presiden setelah dialamatkan konsep tersebut? Iya, kan kalau konsep itu kan yang kita sampaikan detail. Mungkin saya nggak bisa jabarkan di sini, tapi saya pikir konsep yang kami tawarkan itu adalah sebagian daripada penjabaran janji kampanye Pak Prabowo, kemandirian pangan, energi, pertahanan, dan juga ekonomi. Nah, sehingga sebenarnya ini lebih daripada kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah ke depan, usul dan ide-ide dari Pak Prabowo dan tim begitu. Artinya sehingga terkait kami tadi dia nggak bicara orang per orang, ya. Ini bahkan belum bidang-bidangnya dan segala sesuatunya, sehingga terlalu ini kalau kemudian banyak spekulasi ada nama A, nama B, nama C begitu. Baik, terkait unsur dari pertahanan juga, Pak Sufmi. Di mana? Halo. Hanan. Halo. Konsep terkait postur pertahanan kita termasuk disampaikan juga secara tertulis? Iya, secara tertulis, konsep pertahanan secara tertulis dan detail. Baik, jadi nantinya akan menjadi mitra kritis atau jadi mitra internal, ini bahasa yang saya kutip dari Mas Dhanil, itu akan ditentukan nanti tanggal 17 Oktober. Iya, satu akan ditentukan tanggal 17, karena kita juga di internal, ini pendapatnya ini kan ada yang kemudian ingin membantu dari dalam, tapi juga ada juga yang pendapat ingin memperkuat dari luar. Ya. Kalau bentuk kerjasama itu dengan Gerindra adalah struktur pimpinan di parlemen begitu ya, di DPR juga alat kelengkapan dewan. Apakah itu tidak cukup untuk Gerindra untuk memberikan sinyal bahwa bergabung di pemerintahan? Iya, sebenarnya kan kalau soal alat kelengkapan dan lain-lain kan itu sudah ada mekanismenya. Jadi itu berjalan otomatis karena ada mekanismenya. Jadi nggak ada hubungannya antara kemudian bermitra dengan pemerintah, lalu kemudian ada pembagian-pembagian posisi atau jabatan di parlemen. Karena itu sudah ada hitungannya yang secara otomatis memang terbagi antara pemenang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya begitu. Baik, Pak Sufmi Dasko, terima kasih telah bersama kami di Jurnal Pagi, Pak. Selamat menggelar Rakernas. Kenapa 17 Oktober? Mas Jayadi tahu kenapa? Selain karena itu hari terakhir Rakernas, karena Pak Prabowo ulang tahun di tanggal 17. Iya. Dan sebagai seorang libra itu memang banyak nimbang-nimbang. Oktober itu apa namanya tenggat akhir untuk undang-undang revisi KPK yang baru disepakati itu untuk otomatis berlaku, ditandatangani atau tidak ditandatangani presiden. Nah, kan sikap Gerindra terhadap Perpu juga kan cenderung lebih soft ya sekarang. Tentu sebagai analis politik saya akan mengaitkannya dengan peluang Gerindra apakah masuk atau tidak. Dugaan saya kalau Gerindra peluang masuknya misalnya sudah tertutup untuk ke kabinet, ada kemungkinan sikapnya terhadap Perpu lebih keras dari yang ada sekarang gitu. Jadi ada banyak faktor bisa kita hitung di situ, kita masukkan. Semuanya kesimpulannya menurut saya adalah jelas sekali lagi Gerindra bersedia masuk kabinet. Yeah. Bahwa apakah mereka minta posisi-posisi tertentu? Pasti. Pasti. Kenapa? Karena setiap partai kan merasa punya kekuatan di tempat masing-masing, di beberapa tempat. Misalnya Gerindra, HKTI misalnya. Gerindra merasa cukup kuat di bidang pertanian, di bidang energi dan pertahanan. Nah, ya. Tentu posisi-posisi itu yang ingin mereka ajukan. Nah, barangkali juga partai-partai punya alternatif kan, mengajukan skenario A, kalau enggak skenario B, C. Kan biasanya begitu politisi, diplomat selalu begitu kan, selalu punya plan A, B, C, D gitu. Nah, sekarang bola tidak lagi di Gerindra menurut saya dalam konteks apakah dalam konteks pembentukan kabinet Pak Jokowi. Bolanya ada di Pak Jokowi dan partai-partai pendukung. Jadi pertama, apakah sudah tegas, apakah sudah diputuskan oleh Pak Jokowi dia ingin mengajak bergabung Gerindra, itu satu. Yang kedua, kalau dia sudah memutuskan itu, bagaimana dia menjelaskan itu kepada partai-partai, karena jelas ada partai yang tidak setuju gitu kan. Atau sebetulnya masalahnya lebih mundur dari itu. Pak Jokowi
sebetulnya ingin tapi masih ragu-ragu, lalu masih mencoba mencari masukan dari partai-partai itu. Nah, kalau itu prosesnya kan masih cukup lama, begitu. Menurut saya, kalau apa namanya sebagai pengamat dari luar, saya ingin mengatakan ya sebaiknya presiden sudah putusin aja, kan itu keputusan presiden. Yang ditunggu publik juga sebenarnya menteri-menteri yang kita lihat selama ini kinerjanya bagus, ya jangan sampai diganti gitu. Kalau kita bicara Mentan misalnya, karena konsep militer Gerindra kan terkait swasembada pangan, energi, air, ini mengarah kepada posisi Kementerian Pertanian. Tapi data Kementan Mas, 2019 ini yang data terbaru Oktober, stok kita beras sampai 5,49 juta ton luber dibanding tahun lalu yang 3,3 juta ton. Kalau misalnya kinerja di satu kementerian ini baik, menurut Anda nantinya akan dipertahankan atau tetap diganti karena kompromi politik ini? Ini kan akan lebih baik mempertahankan orang yang sudah berpengalaman dan mengerti betul masalahnya kan, begitu. Ya tinggal itu evaluasi presiden kepada Menteri Pertanian yang ada sekarang. Nah, menurut saya Kementerian Pertahanan itu masuk kategori prioritas di pemerintahan kedua Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi kan mau membangun selain infrastruktur kan fokusnya di sumber daya manusia kan. Sumber daya manusia itu bukan hanya soal pendidikan, tapi juga tersedianya fasilitas dan dukungan agar manusia yang unggul itu bisa kita tumbuhkan, antara lain kan pertanian yang kita butuhkan, selain ekonomi kan, dan kesehatan. Ya. Jadi pertanyaan pertama bagi saya, apakah tepat misalnya memberikan kursi menteri-menteri seperti Menteri Pertanian yang terkait langsung dengan agenda prioritas presiden itu kepada partai? Kenapa? Kementerian yang akan mengeksekusi agenda langsung presiden itu, yang lima itu pasti akan dikucur dana banyak, ya, kemudian akan menjadi prioritas. Nah, kalau itu dipegang oleh satu partai, partai lain kan bisa cemburu. Baiknya atau profesional bahasa, yang pegang. Menurut saya, ini secara umum, menurut saya presiden sebaiknya memberikan kursi yang berlangsung, terkait langsung eksekusi agenda prioritas itu kepada non-partai. Ya, saya tidak menyebutnya profesional. Non-partai. Kalau yang masuk kabinet harus profesional. Harus punya kapasitas, harus punya integritas. Harus profesional. Nah, cuma dia bisa berasal dari partai, atau di rekomendasi partai dan bisa berasal dari non-partai. Baik. Terakhir singkat saja Mas Jayadi, kalau Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, menurut Anda? Nggak tahu ya, Pak Prabowo itu menurut saya levelnya nggak menteri. Kan dia di atas itu? Iya, dia kan mantan calon wakil presiden, mantan calon presiden, sparing partner utamanya Pak Jokowi. Level beliau ya level penasehat presiden, level yang memberikan saran-saran yang kuat. Dan karena dia punya kekuatan, jadi posisi dia sebagai penasihat tidak akan lemah. Kenapa? Dia punya kekuatan politik untuk memberi muatan yang kuat atas nasihat-nasihat yang dia berikan. Kita butuh figur-figur seperti Betul. Itu. Dan untuk menteri-menteri yang dipilih nanti harus pada ada dukungan politik dan juga kompetensi profesional. Iya, pendukungnya juga akan repot juga menerima kan bagaimana Pak Prabowo tiba-tiba menjadi apa pembantu Pak Jokowi dalam konteks ini, pembantu presiden. Menurut saya itu kan agak sulit dibayangkan secara politik. Terkait tapi tentu saja politik itu seperti main bola, bulat, bundar bola itu, anything is possible tentu saja. Tinggal wasitnya di mana? Siapa yang nentuin? Wasitnya rakyat. Mas Jayadi, terima kasih telah bersama kami di Jurnal Pagi. Info